Alat komunikasi modern. Alat komunikasi merupakan semua alat atau media yang dipakai untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi, baik informasi kepada banyak orang atau kepada satu orang. Selain untuk menyampaikan informasi, alat komunikasi ini juga berfungsi untuk menghasilkan informasi. Alat komunikasi telah ada semenjak dahulu. Seiring berkembangnya zaman, alat komunikasi pun terus berubah sesuai keperluan. Untuk sekarang ini, kita mungkin mengenal smartphone sebagai alat komunikasi. Selain itu, alat komunikasi zaman sekarang mempunyai perkembangannya tersendiri, dari penggunaan media cetak hingga media elektronik. Lalu apa saja alat komunikasi modern yang saat ini banyak digunakan? Yuk, langsung saja simak ulasan artikelnya yang sudah caraprofesor.com rangkum dari berbagai sumber berikut ini. Berbagai macam alat komunikasi modern yang perlu Anda ketahui. 1. Telepon genggam. Telepon genggam adalah perkembangan teknologi dari telepon kabel. Bahkan, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi ini semakin berkembang sehingga tercipta smartphone yang telah banyak dimiliki orang-orang sekarang ini. Berkomunikasi dengan smartphone sudah dapat dilakukan. Bahkan, dengan adanya fitur video call, maka Anda tidak hanya mendengarkan suara orang yang jauh, tetapi Anda juga dapat melihat wujudnya secara nyata. 2. Telepon kabel. Berbeda dengan telepon genggam yang berukuran kecil serta mudah dibawa kemana saja, telepon kabel hanya bisa dipakai di rumah atau kantor saja, namun tidak dapat dibawa pergi tanpa memakai kabel. Sebelum adanya smartphone seperti sekarang ini, telepon kabel dulu menjadi alat yang banyak dipakai di kantor-kantor dan perusahaan. 3. Radio. Radio adalah alat komunikasi yang dapat menyampaikan informasi dengan suara dan sinyal, dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Meski alat komunikasi sekarang ini semakin canggih, radio masih tetap eksis dalam menyampaikan informasi. 4. Televisi. Televisi menjadi salah satu barang yang wajib ada di rumah sekarang ini. Dengan adanya televisi, seseorang dapat memperoleh informasi sekaligus gambar. Berita yang disampaikan tidak hanya suara saja, tetapi juga dibekali dengan gambar, bahkan penyebaran informasi memakai televisi jauh lebih cepat. 5. Komputer. Komputer merupakan alat komunikasi yang dipakai untuk mengelola serta memanipulasi data menurut perintah yang diberikan oleh pengguna komputer tersebut. Sekarang ini, komputer dapat dibilang telah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan, tidak hanya sebagai alat komunikasi, komputer mempunyai beragam fungsi lainnya yang bisa mendukung kehidupan manusia. 6. Koran. Koran adalah alat komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan informasi secara massal melalui gambar atau tulisan. Beragam topik dapat disampaikan dari koran terkait beragam keadaan terkini yang terjadi di sebuah negara, mulai bisnis, politik, olahraga, serta perkiraan cuaca. Koran juga dibekali dengan hiburan seperti TTS atau teka-teki silang serta banyak hiburan lainnya, seperti karikatur. 7. Faksimili. Alat komunikasi faksimili dipakai untuk menerima dan mengirim informasi melalui sistem reproduksi fotografi. Hal tersebut memungkinkan seseorang untuk mengirim isi atau salinan dari suatu halaman. Baik berupa gambar ataupun tulisan ke mesin faksimili lain dengan saluran telepon dalam hitungan menit saja. Itulah berbagai macam alat komunikasi modern yang perlu Anda ketahui. Semoga ulasan artikel di atas dapat bermanfaat untuk Anda dan semakin menambah wawasan hidup Anda.